Kalideras di mana hari ini sudah ter. Ya, baik. Jadi sejak H-8 itu di Terminal Kalideras sudah ada peningkatan penumpang untuk arus mudik Lebaran tahun 2023 sebanyak 934 orang, yang mana hanya biasa itu 300 sampai 350 orang. Kemudian hari berikutnya H-7 sampai dengan H-6, jadi peningkatan menjadi 2148 orang. Pada hari ini H-5 diperkirakan lebih dari 2.000 orang ya. Untuk tujuan favorit itu adalah tujuan Padang, Palembang, Lampung, Bengkulu dan Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini apa yang dilakukan oleh pihak Terminal? Ya, untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang meningkat di Terminal Kalideres, kita pertama adalah membuat posko-posko ya. Posko pengamanan terpadu, kemudian posko kesehatan dan posko ramcek. Kemudian juga kita bekerjasama dengan perusahaan otobus itu menyiapkan bis bantuan. Nanti bis bantuan itu disiapkan oleh perusahaan otobus, tapi dengan syarat kendaraan tersebut harus dicek dulu kelayakan jalannya serta dinyatakan lulus layak uji, baru kita perbolehkan untuk mengangkut penumpang sebagai bis bantuan. Nah, selain itu kita juga menyiapkan ruang tunggu tambahan bagi para penumpang. Dan juga kita lengkapi dengan hiburan musik di situ ya, supaya penumpang di situ menunggu bisa terhibur sambil menunggu kedatangan bisnya gitu. Kalau untuk jumlah bisnya? Untuk bis yang disiapkan dari perusahaan otobus itu lebih kurang sebanyak 150 bus untuk sebagai bis cadangan untuk bantuan apabila terjadi lonjakan penumpang. Ini udah puncaknya atau masih ada menaikkan lagi Pak? Ya. Kalau dilihat perkembangan dari jumlah penumpang, puncaknya diperkirakan akan terjadi pada H-4 ataupun H-3. Ya, perlu diketahui bahwa pada saat angkutan Lebaran tahun 2022 itu puncaknya terjadi pada H-3 dengan jumlah penumpang 4.157 orang, dan diperkirakan tahun ini karena berdasarkan perkiraan dari pemerintah akan terjadi lonjakan penumpang mudik. Akan diperkirakan bisa mencapai 6.000 orang.